tersangka berinisial B sudah kita amankan. Adapun korban yang ada di TKP tersebut ada dua orang, yaitu berinisial R dan satu lagi berinisial I. Dengan adanya tersebut, kita pasalkan, nanti sangkakan pasal, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan disuntukkan dengan Undang-Undang Nomor 17 2016 tentang perlindungan anak. Medcom.id, a part of Media Group Network.